anak selangut. Ini dosa yang kita tak boleh ampunkan kepada kerajaan negeri Selangor. Apabila kerajaan negeri Selangor menghalang dan menolak pembinaan UiTM di sana. Kita semua tahu UiTM ni untuk siapa? Kita nak masuk 200,000. Itu satu usul yang dibuat oleh UMNO Malaysia ketika itu tahun 4 tahun lepas yang Dato' Sri Najib pada itu janji kita akan memberi peluang kepada 200,000 anak-anak kita belajar di UiTM. Sebab itu UiTM begitu banyak membuat cawangan-cawangan di tiap-tiap negeri. Negeri Selangor, negeri maju. Belum ada lagi cawangan UiTM, tak ada. Yang ada di Sahalam, yang ada di Puncak Alam, itu kampus induk. Sebab itulah kerajaan negeri belanja lebih 400 juta buat UiTM di Serendak, di tanah YBK. Kalau nak harap tanah kerajaan negeri, tobat tak dapat. Takkan dia bagi. Nah, macam nak buat langat dua dia lah, nak ambil tanah kerajaan negeri. Takkan dia bagi. Tanah YBK. Ya, saya bersebut terus kena punya tanah. Nak buat di situ. Dihalang. Ditolak. Akhirnya Dato' Ali Rostam yang untung. Sebab UiTM itu bila ditolak, UiTM itu terpaksa dipindahkan ke Jasin Melaka. Tambah lagi satu cawangan UiTM kat negeri Melaka. Siapa yang rugi? Orang Selangor rugi. Anak-anak tuan-tuan rugi untuk masuk UiTM. Kalau tidak, kalau dibuat, maka beri peluang yang lebih pada anak-anak kita belajar. Tak apalah. Nak tolak tak apa. Tapi jangan jadi penyamun. Dah lah tolak Bertang Samsin. Tolak tak nak buat. Jadi penyamun tebus pula. Dia rampas tanah YBK. Dia rampas. YBK nak bayar. Nak bayar premium. Oh tak boleh. Tolak. Dia rampas. Tetapi Alhamdulillah. Berkat doa orang-orang miskin dalam negeri Selangor. Baru-baru ini mahkamah bagi tahu. Apa dia? Rompakan tanah. Rampasan tanah oleh kerajaan negeri. Tidak mengikut undang-undang. Dan kerajaan negeri kena pulangkan kembali tanah ini kepada YBK. Itu baru satu contoh tindakan kerajaan negeri yang rakus kuasa, yang nak tunduk kuasa.